ini gara-gara kau. Assalamualaikum. Ketemu sama aku di Paparazzi. Kali ini kita bakalan ngomongin berita. Berita Paparazzi. Beritanya itu tentang waktu kemarin yang moge-moge. Tahu enggak moge? Motor gede. Jadi tuh mereka memenuhi jalanan Yogyakarta. Nah, ribuan moge tuh datang ke Kota Gudeg. Kota yang manis kayak aku itu buat memperingati hari ulang tahun RI. Merdeka dulu dong kita nih, bajunya merah nih. Mereka itu menyelenggarakan kayak JBR gitu. JBR itu Jogja baik susah namanya Rendance Voice. Oke, JBR yang ke-10 udah 14 Agustus sampai 17 Agustus. Nah, mereka tuh jadi keliling-keliling Jogja. Terus acaranya itu di kawasan Candi Prambanan, tapi pas keliling Jogja tuh mereka nggak naatin lampu merah gitu deh. Pas di lampu merah itu mereka dihadang sama sepeda. Jadi moge dihadang sama sepeda biasa. Jadi kayak mereka mau ribut gitu, mau tawuran. Ada pemuda namanya Elanto. Elanto itu dia naik sepeda, terus dia tuh geram gara-gara mereka tuh nggak naatin peraturan gitu. Terus pas di lampu merah dia nyetopin moge, stop, suruh jangan melanggar lalu lintas. Terus salah satu pengguna mogenya tuh dia ngejelasin kalau kita tuh biar mengurai kemacetan bla bla bla, tapi tetap aja kan melanggar. Terus polisinya juga direkam, terus ditanyain, "Pak, kok kenapa sih ini kok ngelanggar lalu lintas?" Polisinya cuma diem aja. Iya, polisinya dibayar. Jangan gitu, Pak polisi, nggak boleh. Aku ditolak sama polisi. Makanya kalau ada acara tuh jangan kayak gitu, Pak polisi. Acara motor-motor gede gitu pokoknya harus tetap safety, terus pakai helm, harus naatin lampu lalu lintas. Kalau merah berhenti, kuning setengah jalan, terus hijau jalan. Iya, pokoknya harus taatin semua peraturan lalu lintas. Soalnya peraturan itu dibuat buat ditaati, bukan buat dilanggar. Dadah. Hai, makasih ya buat kalian yang udah nonton video kita tadi. Dan jangan lupa subscribe ya. Bye-bye.